the sun goes down and the moon comes up. Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Halo Rek, ketemu lagi di sesi gaming kita kali ini. Ayo, Wita. Question, why you dress up like that? Ngono. Niat hati, yo, niat hati iku Wednesday syar'i, ya. Dibelani di kepang-kepang atau no. Eci. Ya, apa kudunge di kepang-kepang. Ambo, Mbak Eci, ngene yo ngono. Ila yo apa lo ngene. Iki niat hati kepangan, tapi entah apakah terlihat di kamera soalnya antara hijab sama baju ini ku sama-sama hitam, ngono. Dan entahlah apakah shadow ini nantinya akan mulus, apa green screennya ini apakah mulus di gameplay kita tidak tahu. Tapi misalnya nggak mulus yo, maaf. Soalnya hype sih lagi Mbak Wednesday banget nih. Aku sampai dibelan-belani di make up ambek Mbak Edges make up MUA. Tadi kayak boneka Annabelle. Sumpah, aku ribet banget ambek Mbak Eci untuk how to look like a Wednesday with a Karifan lokal ngono. And that's ngono loh. Nanti posenya bisa dicek ya nanti di Instagramnya Bu Ita. Halo Rek, selamat datang di channel kesayangan kita ini. Kalau kalian belum subscribe, subscribe loh. Kalau kalian belum lihat yang video-video lalu, lihatlah. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini berkembang, bisa di saweria.com juga / guruku gamer. Nanti tak taruh di oke. Tuh gak nyambung kostumnya ambil headset. Lah gimana? Ngomong-ngomong soal headset, aku katanya tak apa? Pilek tadi ireng ati tidak mau, aku ingin tetap nyan warna pink. Hari ini kita akan memulai petualangan kita lagi di Temau. Bersama Six tentunya. Dan sepertinya kalau tidak salah ingat ceritanya itu Pak Janitor sudah Pak Janitor sudah. Jadi kita akan melanjutkan ke bagian lain dari Temau. Untuk lolos atau untuk apa ini? Kita berkeliaran di Temau itu untuk apa? Kalau kalian punya komentar tentang teori-teori yang melibatkan why, kenapa Six berkeliaran di Demau dan semua orang yang ada di Demau mencoba menangkap dia. Itu kalau kalian tahu, komen dong di bawah. Yuk kita langsung ke gameplaynya. Let's begin! Okay. Press circle to start. Kayak nyan HD. Baiklah, kita di sini lagi dan langsung saja resume. Oh my god, aku lupa kontrolnya di mana. Shift untuk lari, Z untuk grab, control untuk crouch. Okay. Oh iya, katanya Pak Dendri, keyboardku itu aneh. Kenapa? Karena gamer biasanya WASD itu jalan. Aku gak iso WASD untuk jalan. Six, wake up. Apakah terlalu gelap? Flashlight. Oke. Okay. Lompat. Hai. Ya. Hai. Ya. Oke. Okay. Crouch ya. Kita masih ada di selokan.
Jalannya masih pakai Z. Dan kita akan diarahkan kemana ya? Oh, ke tempat GoFood, baik. Memang game ini tuh anu ya, respawnnya agak-agak little nightmare ya. Agak-agak kayak bener-bener ke belakang kan. Salah. Lompat Z. Oke, jangan lepasin. Yuk, kita lanjut. Nah, WASD-nya tak buat kamera. Ya, kemarin kita udah ketemu figur itu ya, kemarin ya. Sudah mulai ada bisikan-bisikan manja. Oke. Kemarin kita sudah sampai sini sih, di tumpukan GoFood ini. Engkon. Kaget aku. Udah pernah loh kayak gini tapi saya kaget aja. Bagus. Jump scare-nya bagus. Kamu itu makan mulu deh. Hi, I'm always hungry. Lagi viral banget di TikTok. Aduh, mana di sini? Sakit perut. Ayo Six, kamu itu jangan manja. Kamu itu cewek tangguh ya. Cewek tangguh kamu itu. Ayo. Ada nih, nggak ada nih. Makanan-makanan apa kayak begitu? Nggak ada. Oh ya pas dek ini, lu ini. Sama bayangan sendiri dong. Mohon maaf. Explore sedikit. Kita harus tahu apa yang tengah kita hadapi, meskipun kita tidak tahu apa yang sesungguhnya kita hadapi. Beberapa GoFood ini apa ada yang bergerak ya? Soalnya aku nggak melihat ada pergerakan sama sekali selama aku lewat, aku lompat-lompatin, aku lewat-lewatin itu nggak ada yang setidaknya no data. It's mean mereka sudah beberapa hari ada di dalam kantung sosis ini. Terlalu tenang dan tidak bagus. Oke. What we should do? Apakah kita langsung nih masuk nih tanpa assalamualaikum nih? Eh.
bisa dipindah, baik. Kemana tapi, untuk apa? Oh, untuk ke kitchen ya. Bisa ya, harus langsung grab ini deh. Nggak bisa. Bentar, ini tempat apa sih? Oh ya ampun, masih luas dong. Bentar ya guys. Sensor. Bentar ya, saya sembunyi dulu, saya takut soalnya. Apa sih itu, Pak? Bisa nggak ya manjat dari sini? Nggak bisa. Minimal ngintip lah ya, kalau meninggo ya sudah ya. Aku coba lagi. Ah, no, dia kayak lagi apa namanya? Ngasah pisau. Meskipun pisaunya nggak buat kita nih, cuman takut aja begitu. Bukan masa pisau. Kira-kira bakal kelihatan nggak ya? Soalnya nggak ada tempat sembunyi. Kita lewat belakang aja ya. Kita stealth mode ya. Iya. Kesini, Bapak kesini. Aduh, Pak, gimana nasib jantung saya, Bapak? Saya kesini, Bapak kesini. Aduh. Kita lihat ritmenya dia dulu, masuk lagi.
heboh sendiri saya. Kita lihat perputarannya dia dulu ya, kayak kemana, kemana. Kalau ke sitaran situ aja, saya maju nih. Oke. Bapaknya di sana aja ya. Kok tambah dia kesini, tambah kesini. Oke, bentar. Kayaknya lewat depan itu aman kayaknya. Soalnya dia dari kesini, kesini, kesini terus. Kamu ngapain di situ, Gnome? Nanti kamu ketahuan. Betapa gemoynya lengan itu, betapa gemoynya pipi itu. Waduh, watok, batuk, Pak Haji. Kemana, kemana, kemana? Bentar ya. Bentar ya, sabar ya. Hasil yang sempurna itu didapat dengan waktu yang tidak instan. Saya bukan tipe-tipe barbar. Kalian ganti idola deh kalau cari yang barbar, bukan saya. Ini kepala ikan. Lihatlah, airnya direbus di tungku yang penuh dengan mata. Nuning, 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 nuning. Diolesin garam ya biar terasa. Six, kamu tadi lapar, ini loh minimal ada kepala ikan ini loh. Kok kamu milih makan kepala tikus? Thank you.
lucu sih. Iya, dia. Dong. Lebih ke arah funny ya. Funny gemoy deh soalnya. Bawa aja ya kayaknya. Aduh, kalau sekalinya jatuh ini Amsyong ini sepertinya. Mana tinggi pertama, kedua ada dia. Begitu. Dong. Gak ada, Pak. Tikus. Bingung. Mana itu bocah? Kagak ada, Pak. Gak ada, Pak. Oke. Aduh, tanganku sampai sweaty. Tinggi tempatnya ini gimana? Wow, sabun. Apaan? Bentar, saya explore dulu. Tisu, another tisu. Bentar ya, satu kloset itu kok deketan, itu kenapa? Masa barengan gitu? Ah, ini kayak nggak mungkin kan, satu kloset dipakai, dua kloset dipakai satu orang itu, it's impossible, right? Nggak mungkin. Mah boros banget. Siapa itu? Oh, hey, ada lilin. There's a lilin mah, cecek. Oke. Mana sih? Nah, biar agak terang sedikit itu masa depanmu ya, yang kelabu itu. Oke, aman. Kita disuruh ke pintu ini kan? Sedikit lari kan saya jadi takut gitu. Apa ada yang salah dengan muka saya? Wait. Dengar enggak? Mereka pakai headset. Itu akan terdengar sangat sangat jelas. Apa kita harus masuk? Sepertinya harus masuk. Ya, soalnya gendongnya kan. Kemana? Gelap sekali. Waduh, lek ngorok kaya anu malaikat kiamat. Waduh, saya. Kita mau kemana sih, Pak? Bentar. Ya ampun, itu kaki. Ya ampun, itu tangan. Kaget dong aku, gede banget dia. Mau pipis. Ono potensi kembali enggak ya dia? Kalau ada potensi kembali, Amsyong lah kita. Thank you.
diem dulu ya. Takut lek kembali aku. My heart is throbbing. Lek dia kembali bubuk. It's awesome. Aku lebih baik menunggu ya daripada ketemu Zong. Ha. Tapi kok Dinta ini gak akan balik-balik? Temen, jarak pandangku gak bisa lebih jauh dari ini. Dilihat apa ya? Dari ini dan itu yang membuatku takut. Ketidaktahuan yang membuatku takut. Saya les kawan makan.
gak bisa dibantu. Gak bisa, itu gak bisa pecah. Gak bisa pecah. Aku pegang, terus aku lempar, gak bisa pecah. Gak bisa, itu gak bisa pecah. Musik-musik deket lagi. Udah nih kayaknya ya, nggak ada gimana. Saya kan ini pak udah kesiksa mulu ini 30 menit in the hell ini. Aduh, mana dia di situ. Kita lihat ritmenya lagi ya. Terus tadi telat, kuncinya kelepas. Maaf. Aduh, blind spot banget ini dindingnya. Oke. Ntar ya, satu periode lagi. Wait. Dia tuh pengen gak sih? Kayak kepala sama badan gak nyatu gitu tuh. Bisa ya ovennya itu nutup tiba-tiba. Tiba-tiba nutup, kaget kan saya. Iya bapak, soalnya sih. Lari aja deh. Gini bapak, aduh, keluarkan aku dari sini. Setidaknya tidak ada harmonika kematian ya, kayak deng do deng do deng do. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya ampun, ruangan apa itu ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah ini banyak sosis, kamu gak mau makan ah. Aku lapar lagi, bawa satu kek. Yo, bawa satu ya Pak Bunda. Bawa satu nih. Dararadada. Kantongin. Kantongin. Gak mau dikantongin. Batuk Pak Haji. Terlalu tenang ya Allah. Itu dari atas ada daging. Terus diginiin nih. Dari daging segede itu. Jadi sosis yang segini. Sungguh realis game ini ya. Udah nih, lagi. Abis. Pakai sosis yang di bawah itu gak mau. Gak mau. Aduh, dimana? Tak kira itu mau nyari dek balik ini. Kulkas yang penuh dengan GoFood. Apakah kamu adalah GoFood yang sama yang tertimbun dan dikemas oleh Pak Janitor? Enggak ya? Aman ya? Oke deh, teman kita. Apa ini? Oh, ah ya ya. Berarti kita ceritanya harus mencari makanan atau daging-dagingan yang sejenis itu. Nah, ada lagi nih. Coba bisa banyak gak ya? Harusnya bisa dong. Hehehe. Six bisa ada uapnya kalau nafas. Iya. Ternyata itu bisa digelandoti. Iseng aja sih kayak bisa nggak nyebrang ya dari satu ke sana kan kayak tadi itu di plafon. Ternyata digelandoti. Oke. Okay. Kita perlu berapa banyak nih sosis. Gak mau guys. Nih. Apa? Tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas. Oh ada lentera. Dan hello there. We found a secret. Ada daging-daging lagi nih. Lagi nih. Mana sih saya, Pak? Dan tikusnya kita makan. Dunia macam apa ini? Kayaknya udah gak ada daging lagi ya. Soalnya udah di sana gak ada, di sana gak ada. Berarti, maybe sudah saatnya kita untuk turun. Let's go down. Ke tempat yang hangat.
Okay. Masih batuk aja Pak Haji. Itu tunggu itu jejak siapa? Jejak saya. Kaget sama jejak sendiri. Baiklah. Okay. Ada dua nih. Galak bener. Oke, giling, dimandiin. Udah nih. Sungguhan dari daging segitu dan jadi sosis segitu. Mana rasa kerealisanmu? Dan namanya juga game. Oh. Oke. Oh. Oke. Whoop, whoop. Oke, mantap jiwa. Another cellar ya. Cellar itu saluran seperti ini. Aduh, Re, habis ini sudah ya, sudah mau 40 menit. Jatuh nih. Tahu banget apal-apal. Jatuh nih. To see. Gak suka moro-moro diuberi lo, malas. Ya udahlah ya, namanya juga nyoba. Kalaupun itu jump scare, tak closing di situ, oke? Okay? Get ready and run. Udah dikejar nih saya nih. Udah siap banget nih. Saya udah siap jiwa raga nih. Dikejar, kejar aku, Mas. Mas. Kok bisa ya? And hop. Kok bisa ya? Saya udah siap jiwa raga itu. Suara pintu ketutup. Pokoknya balik dong. Oh, oke. Okay. Kepala digeleng-geleng. Apa? Oke, okay, jelek. Baik. Berarti kita punya dua timing ya. Gak suka nih kalau ancamannya dipanggil-panggil. Oke, dia agak jauh, jangan deket-deket gue, ancaman. Oke,
ngeribetin hidup saya mulu nih. Saya cuma pingin keluar, Pak, dari tempat ini. Jalannya ada dua nih. Waduh. Oke, kayaknya marah-marah. Kalau ke sana tuh nggak mungkin. Kita cari apa lagi ke sana? Paling mungkin ya naik lift lagi ke atas. Itu kali ya. Bentar. Blind spotnya ini loh. Udah bapak, lanjut. Pukul pak. Saya biar bisa lari dengan tenang. Spot lagi. Lupa bapaknya gini-gini ya. Lu penuh dengan kesabaran, little nightmare ini. Enggak, dok. Dok atuh. Gatel tapi di dalam menunggu lo kan? You see? Hey, kayaknya aku sembayang lo deh, gimana wajahnya Pak Koki? Nanti tak coba tak gambar lo sih deh, sketsa ala-ala. Thank you.
berangkat kamu ya. Nenek kamu tak pulangin. Ya, oke deh. Karena mumpung spawnnya lagi deket nih ya. Spawnnya lagi deket, Kak Ita closing di sini aja. Terima kasih udah nonton Little Nightmares yang pertama, episode ke-6. Episode ke-6. Nantikan terus episode selanjutnya, gimana semakin tegang gak nih mode stealth-nya Bu Ita di game ini. Karena Bu Ita bukan orang yang barbar ya. Jadi ya, menunggu dengan sabar. Menunggu ancaman reda dan lain sebagainya adalah gayaku. Jadi kalian yang merasa Bu kok kelamaan gak, maaf ini bukan speedrunner. Begitu. Best, see you. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa dukung channel ini terus di saweria.com/guruku gamer. See you, ciao ciao and dao. Dadau 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 dadau. Dadah six. Weh. Kalau gini aja enggak takut ya. Dah.